anggota terbaru dari Kino Squad. Jadi dalam rangka mengingat anniversary. Oh no. Sakti. Dalam memperingati anniversary-nya RNG. Anniversary. Ya, Agustus ya? Iya. Berarti anniversary yang pertama RNG. Tepat 3 bulan RNG tepat 1 tahun gitu ya. Ini ada bukti cinta kami berdua dan juga bukti perbuatan hasil perbuatan di Turki, yaitu foto-foto dan selfie. Jadi ceritanya honeymoon kita dilaksanakan tanggal 4. Kita berangkat ke Istanbul, Turki. Ini mau ambil backsoundnya gitu? Backsoundnya salawan. Kira-kira kan backsound yang kalian dengar kesalahan terjadi pada istri saya. Ya, bagus kesalahan kan dia agamis deh. Tapi nggak bisa ngomong kan bu. Siapa nih? Aku ya. Mengganggu. Oke, lebih pelan ya. Sabar deh. Pokoknya tanggal 4 kita berangkat ke Istanbul dan kita melakukan hal yang legal dan seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri. Anak saya itu kalau diselawatin baru dia tidur, jadi harus gitu. Untung suaranya bagus. Berarti anaknya soleh. Pulang kita di sana kurang lebih 11 hari ya. 11 hari dan ternyata pulang-pulang kita sudah bertiga tanpa diketahui sebelumnya. Waktu terus berjalan 9 bulan nongol nih si Unyil dan diberi nama panutan dia semesta Trinita. Nah sekarang kita mau nyeritain, kami mau menceritakan kronologisnya terjadi keluarnya panutan dari lubang. Lubang apa orang lain? Lubang sobekan. Dari perut ibunya, perut istri saya. Chelsea the Blues. Gal-gadot, aduh, mau gal-gadot. Gal-gadot, udah gagal, terus madon. Belum pakai hijab di situ, jadi itu bisa lama lah ya. Selama. Karena aku udah tobat. Oke, jadi setelah 9 bulan. Akhirnya diputuskan bahwa Uta harus dilahirkan secara sesar karena beberapa faktor. Yang pertama adalah memang sudah waktunya, itu sudah 40 minggu Uta dalam perut kandungan. Dalam kandungan mau gak mau emang waktunya harus sudah keluar, tapi sampai 40 minggu istri saya yang namanya Gal Gadot belum juga mual-mual, salah belum juga kontraksi salah lagi, salah lagi mual-mual, jadi kita mau ambil lagi itu gimana sih? Kontraksi ya, kan ceritanya ganteng, masa duduknya gini kan? Gede banget ya.
faktor lainnya adalah air ketuban sudah mulai mengeruh, berembus juga. Kemudian salah satu faktor akhir yang ternyata diketahui setelah Uta lahir adalah sedikit ada lilitan ya, dan tali pusatnya pendek. Tali pusatnya juga pendek. Oke. Jadi waktu itu tepat hari Senin tanggal 2 Mei 2016 pukul 7 pagi kami berempat, aku, kamu, menuju ke rumah sakit. Dia langsung masuk ke ruang untuk Senin 2 Mei saya syuting. Aku mau bertiga dulu. Islam itu indah. Dari rumah udah berapa jam? 3 subuh. Jadi rencananya habis beres syuting langsung menuju ke rumah sakit karena Gina, istri saya, aka Gal Gadot, yes, bersama Ibu Cut Fauzia. Cut Fauzia namanya. Bukan. My mother's name? Ya. Yeah. Melissa McCartney. Yes. Sorry. Syah. Dan juga Bapak Jawahari Imam. No. George Alexander. Tarzan. Tahu. Bapak Imam Jawahari berangkat ke rumah sakit. Sebenarnya. Masuk ke ruang. Tunggu dulu ya. Tangan berat juga, nah thank you. Abaikan lampu kedap, kita syutingnya langsung dari X2. Mama Rita. Terus dari syuting saya langsung menuju ke rumah sakit Omni Pulomas. Jadi boleh aku ini gak? Boleh aku interupsi gak? Boleh. Jadi anak ini keluar itu sesuai request bapaknya, nunggu bapaknya kelar syuting dan sebelum syuting berikutnya, jadi di sela-selanya. Gile banget dah. That's why my middle name is Kinos Tungguindong Rizky. Aduh, Tungguindong Rizky. Gak boleh, gue lahir duluan. Ada dokternya minta lahirannya pagi, tapi karena dia syuting suruh nunggu jadi agak siang. Kan gue kelamaan jadi rumah sakit ya kan. Terus udah gitu udah gue kelar lahiran, dia azanin dia pergi lagi syuting. Buset dah. Bukan ditungguin anaknya. Oke, sudah sampai rumah sakit. Saya menemui. Aku ceritanya udah beres sampai udah kelar lahiran. Flashback. Oh. Ceritanya fitur. Sampai rumah sakit saya menemui istri saya dalam kondisi masih sumeringah. Apaan lo ketakutan lo dokter? Pura-pura sumeringah. Udah lemas, udah ganti baju, operasi dan lain-lain, tapi tinggal menunggu panggilan. Panggilan dokter kan mas? Panggilan mas kuasa, bilang mas utamit ya. Panggilan dokter, karena dokternya praktek ini. Ya enggak, sebenarnya dia mau operasi dulu, gara-gara nunggu kamu. Operasi dulu baru praktek. Maafkan kalau ada kondisi cerita yang tidak jelas, saya juga nggak ngerti ceritanya. Oke, okay. So this is the day. I'm so nervous. Gua nervous banget. Ini hari yang gua tunggu-tunggu. Keluarga besar gua tunggu-tunggu. Khususnya gua dan juga Gina. Karena insya Allah hari ini Triantono Squad akan menambah membernya yang terbaru. Udah gak sabar untuk ketemu si buah hati ya. Si Apem. 9 bulan pas tepat hari ini. Banyak yang bilang kalau orang-orang bilang omongan itu adalah doa. Hari ini gue merasakan hal tersebut. Karena beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya gue pernah bilang sama Gina, kayaknya bagus, kayaknya lucu kalau lahirannya itu jatuh pada tanggal 2 Mei. Kenapa? Karena 2 Mei adalah hari pendidikan, mudah diingat orang. Kemudian tanggal 2 Mei juga tepat month anniversary-nya gue sama Gina 9 bulan.
Jadi benar-benar hari yang spesial. Dan satu lagi, lahirnya di hari Senin nih. Tanggal 2 Mei ini jatuh hari Senin. Kata orang kalau hari Senin itu bagus untuk kelahiran, kata orang tua ya. Gak tau lah ya, semua hari buat Allah bagus. Nah, sekarang gue habis beres syuting live taping Islam Itu Indah, gue sekarang menuju langsung ke rumah sakit untuk menemani RI1 Rizna Nikta Gina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dimudahkan, diberikan keselamatan dan kesehatan bagi ibu dan anaknya. Amin, amin, rabbal alamin. Siap. Operasi jam berapa? Jam 11.30. Di jam berapa sekarang? Jam 11 kurang 15. Oh iya. Mau datang loh. Harus. Berarti baru bisa makan habis lahiran? Iya. Habis operasi. Habis operasi. Menengah nak makan. Ini ditungguin sama. Belum dibuka itu. Oh, ya, ini ada bihunnya nak. Di potongnya. Ini kayak bala apa? Iya kayak bala bala. Karena. Iya mak. Mau buat apa? Gue nganterin dia sampai ke ruang ganti ya gue. Iya. Ruang ganti. Nah di situ ada belumnya kan
kita nonton Captain America dulu sehari sebelumnya biar aku pecah ketuban di jalan, taunya nggak pecah-pecah. Flashback lagi dong sambel. Oh iya. Kelar-kelar ceritanya. Ya udah sabar. Ya pokoknya intinya hari Minggu malam kita masih nonton Captain America Civil War. Dia berharap di detik-detik terakhir sebelum operasi Caesar itu pecah ketuban dan lain-lain, tapi tidak terjadi. Oke, kita kembali lagi ke waktu pas Allah Akbar. Kan dulu tuh waktu itu kan sebelum akhirnya aku nggak boleh keluar kota lagi, kan kita ke Singapura makan es krim satu doang. Ya Allah, udah lama banget. Kan ngidamnya ibu. Iya, aku. Ngidamnya nggak macam-macam, cuma sekali Gal Gadot ini ngidam itu di tahun baru mau makan es krim $1 Singapura. Gue bilang banyak di Jakarta es krim $1 udah banyak. Dia bilang gak mau, pengen makannya di Orchard. Dan lanjut lagi udah segitu aja ceritanya ya, kalau udah inget itu suka stres. Pengeluaran meningkat ya, mahal edan. Mana bawa nyak gue ya kan, adik gue harus dibawa taksi terus karena gue gagal berangkat. Nah, mertua gagal berangkat, mertua gue taksi lo lebih mahal lagi lo, mertua nggak jadi berangkat gitu kan. Wah pokoknya seru deh. Ya udah balik. Oke, kembali lagi kamar. Kamar ganti, dia ganti baju, dilepas baju ya, yeah. Baju nangis, ada yang nangis. Mas temenin, mas takut ceritanya. Dokter takut operasi, katanya nggak apa-apa. Tapi waktu kita jalan-jalan ke Bali yang aku masih berapa bulan, aku nggak takut. Gimana ceritanya? Waktu yang sebelumnya yang kita ke Bali. Flashback lagi, masya Allah. Kelar-kelar gue cerita. Padahal sebelum masuk operasi, ruang operasi dia bilang, aku udah tahu mas kondisinya, aku pernah sekolah gitu kan, diajarin kondisi ruang-ruang melahirkan itu seperti apa, urutannya seperti apa, proses seperti apa. Aku tahu mas, tapi begitu masuk ruangan itu dia langsung menitiskan air mata. Dan gue sebagai laki-laki harus tegak, cowok banget. Tapi emang gak nangis sebenernya? Gak nangis. Sama sekali? Gak nangis. Lihat istrinya mau dikit tuh gak nangis. Laki-laki menangis tanpa mengeluarkan air mata. Yang keluar air apa? Yang keluar duit buat bayar di bawah. Air matanya ternyata kalau laki di kasir, kalau istri iya, air mata keluar di kamar operasi. Keluar bersalina. Iya, kalau suami air mata keluar di kasir. Di kasir itu benar sekali. Betul. Ya udah akhirnya dia masuk, ngambrak hati gue melepaskan sok tegar gitu. Nggak apa-apa tenang, nggak akan kerasa. Bentar doang. Pergi. Kenapa disebutin sih aku nyanyi? Aku kan sendiri yang nyanyi. Suami istri harus saling dukung, support, backup. Oke. Ini dia masuk. Ikutin gue nyanyi. Gue keluar dari ruang persalinan. Itu cemas. Di situ ada yang menunggu, ada mertua gue. Ya ada mama kamu. Mama kamu, ada papa kamu. Papa enggak? Papa aku ada. Papa kamu yang enggak papa, ada. Papanya Gina ada. Nyokapnya gue ada. Papa kamu. Neneknya Gina ada. Bunda Fitri, bundanya Gina ada. Tantenya Gina ada. Adiknya Rizky. Adik gue ada. Tante kamu ada. Kak Wiwi. Mbak Wiwi ada. Ada. Kakak kamu. Mbak Wiwi ada. Tante kamu ada. Keponakan gue ada. Tante Budi gue kamu ada. Ada. Ya pokoknya sama beberapa. Ada. Yang ada. Tetangga ini kamu ibu, ada. Ibu cerita sini nih. Peace. Oke. Jadi ya beberapa keluarga lah, keluarga kecil. Sengaja waktu itu emang nggak terlalu banyak orang yang kita kasih tahu atau kita kabarin. Cuma 250 orang apa kita kasih tahu? Itu banyak. Oh banyak. Sorry. Lanjut. Itu banyak. Iya. Ya, karena memang niatnya biar saat kita udah lahir adalah biar Gina dan Uta istirahat, ibu dan anaknya istirahat bed rest sehari penuh. Ada quality time antara ibu dan anak. Ada quality time antara ibu dan anak.
tuh langsung mati kan. Lagu dan momen ini dipersembahkan oleh Umi Pipi. Umi juga ada. Kering juga mulut gue nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Jadi satu-satunya orang yang gak nyamperin Uta waktu itu adalah bapaknya. Bukan apa-apa, karena satu lu masih percaya-gak percaya gitu kan, masih terharu. Dan yang kedua adalah gak mau nambah kredit tuh di sekitarnya Uta udah banyak banget. Udah ada mama kamu, mama aku, bapakmu, ya punya keluarga lah. Nah, malah gue dimarahin sama mak gue. Ini bapaknya mana sih? Gak nyamperin. Baru deh itu nyamperin, ngikutin Uta dibawa ke ruang bayi. Di sana alhamdulillahnya alhamdulillahnya yang diizinkan masuk pertama adalah bapaknya. Nah waktu itu in case ada orang rusuh ngikutin gue, bawa kamera maksa masuk. Oh, ya? Oh. Nanti lihat, nanti ada cuplikannya, ada foto gue lagi sama Uta pertama. Oh iya? Kenapa bisa diambil? Nah, ada orang rusuh yang ngikutin itu, pakai jilbab ya? Pakai jilbab, pakai kacamata. Jomblo seumur hidup. Jangan dong. Pokoknya selama lo ini apa namanya editornya namanya Ratna Juni masih jomblo ya kan? Ratna Juni P namanya. Apa tuh Ratna PA? Pokoknya target umur lo sampai 31 umur gue. Wow, no. Yo, no. Baik lihat Uta. Kan harus kuping kanan azan, kuping kiri komat. Nah, pas azannya aku agak terbata-batakan dulu karena pengen nangis. Aduh ya ampun. Nah, nangis terharu. Nangis karena gak nyangka dan gembira. Ya ampun, gue bisa lo bikin beginian. Luar biasa. Iya, betul. Alhamdulillah, puasa Allah. Akhirnya kita dikasih omongan. Alhamdulillah. Kan? Setelah cuma 11 hari doang nunggu. Iya, betul. Ya udah, disitu udah. Alhamdulillah, walau terbata-bata, tapi lancar. Sebelah kiri dikomatin, habis itu gantian sama mama dan lain-lain. Gitu. Lucu gak tau? Dan itu langsung dikasih nama Panutan Adia Semesta. Tadinya mau Triantono. Nah, ini boleh aku yang cerita gak? Boleh, 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 boleh. Jadi dari awal kita udah janji ya, namanya adalah Panutan Adia Semesta Triantono. Terus kan aku habis dari kamar operasi, masih setengah teler, gak tahu pokoknya di detik-detik operasinya selesai aku dikasih obat yang kayak tiba-tiba aku kegagap-gagap gitu napasnya. Dok, kok saya kayak mau pingsan nih dok, aku bilang gitu. Enggak, udah tenang aja, tidur aja, tidur aja. Tapi gue ngelawan, gak mau tidur karena gue takut lewat. Jangan dilawan, langsung aja shy, iya. Gitu kan. Shy, iya gitu. Aduh, namun ya gitu. Terus abis itu akhirnya udah begitu keluar, ketemu bapaknya, yang pertama dia bisikin, namanya aku ganti dok. Lu ganti apa ya aku bilang? Dari aku ganti Trinita. Mama aku punya Triantono. Aku sambil terbata-bata. Dah kondisi lemas aku bilang aku punya ke Triantono. Gak usah Trinita aja bagus itu Triantono Nikta gini. Mama aku tetap punya Triantono. Nah, kalau main ganti-ganti aja bapaknya sembarangan banget ya Allah. Iya maafin dulu. Aku langsung main ganti aja tapi maksud dan tujuannya bayi. Apa? Kenapa? Karena Triantono itu kan misalnya ya orang-orang mungkin melakukan hal yang seperti itu gitu, maksudnya anak laki-laki atau anak perempuan biasanya bawa turun nama bapaknya. Iya. Nyata ya, tiba-tiba dapat uang sih, kita pikirin kenapa nggak bawa nama bapak dan ibu. Oh. Gitu. Jadi kita menciptakan generasi atau era baru. Keren. Kita kan News Kingdom of Rizna Nikta Gina and Rizky Triantono and you can call it Trinikta. Padahal sebenarnya dia katanya malu punya nama Triantono, mau bilang bapak lu. Enggak malu, cuman benar biar bagus ya, tapi biar sampai Triantono. Biar sampai kapanpun kita udah nggak ada sampai ya. Ini bukan Triantono aja nih bawa nama kamu pun masih ada Nikta. Tapi kalau secara pribadi merasa nama masnya Triantono malu nggak? Iya sih. Gue nggak ngerti bapak gue nama ngasih nama Triantono ya. Trinya sih mungkin karena anak ketiga. Jadi buat
dimanapun kalian berada, jadi Trinikta itu bukan artinya Uta anak ketiga, tapi Trinikta itu gabungan antara Triantono, nama gue, dan Nikta Gina. Oke, Gina harus, maaf kepotong, tiba-tiba Uta nangis dan Gina harus menyusui. Sekali lagi, kenapa namanya Trinikta? Itu gabungan dari nama gue, Triantono, dan juga nama istri gue, Nikta Gina. Jadi bukan karena Uta anak ketiga. Jadi bisa-bisa kalau insya Allah dikasih amanah lagi sama Allah, Uta punya adik pun akan kami berikan nama Trinikta belakangnya. Gitu, asik ya. Oke, dan waktu itu abis melahirkan, setelah lihat Uta, setelah beberapa sejam lah ya kalau gak salah, baru gue bisa ketemu sama Gina. Dia baru obatnya mulai agak-agak hilang gitu kan, mulai-mulai sadar, baru dibawa balik ke ruang tunggu. Nah di situ baru Gina masih tera-tera gitu, what's up ya. Dan gak lama setelah itu gue harus kembali bekerja, kembali syuting. Waktu itu kalau gak salah di Indosiar ya, di Indosiar. So intinya di hari tersebut 2 Mei 2016 adalah hari yang sibuk buat gue dan bahagia buat gue dan juga Gina. Welcome to the world buat penonton Adia Semesta dan happy anniversary buat RNG. Salam untuk semua teman-teman RNG, RNG Squad, RNG Team. Terima kasih atas semua perhatiannya selama ini, terus berteman kita ya. Ada lilitan, karena USG nggak bisa lihat segala, tapi
kan kita selalu patokan klinis, Pak. Klinis kepala belum masuk 37 minggu, kemungkinan besar memang kan persalinan rendah untuk persalinan vaginal. Iya. Oke deh, nanti saya lihat lagi di ruangan. Ya, ayo, mari, Mbak, mari. Jadi siapa Bu tadi? Anutan Adia Semesta Tri. Belakangnya gue diganti sama Bapak. Dari ibunya pengennya apa? Triantono. Diganti jadi? Trinikta. Kan Triantono dan Nikta Gina. Bawa nama keluarga, bawa nama Bapak. Setuju tapi? Nggak setuju? Kurang. Ono aja ya. Triantono bagus. Udah ketemu Restu Panutan. Panggilannya apa? Tahu panggilannya apa? Aditya. Masnya? Masnya ngantuk ya. Masnya pengen tidur sebenarnya. Dia baru tidur setengah satu, baru jam tiga udah bangun. Baru dua jam. Masnya bangun sih. Terus sofa apa? Saya aja pakai.
total sendiri dulu aja di box. Nanti nyusuinnya kalau udah bisa miring ya. Masih kan belum boleh. Masih baal nanti aja. Yang kanan udah hilang sih yang kiri. Cipin-cipin sama eyang. Oh, kok malah nangis? Oh, nanti ini ya. Kayak opanya. Oh ya, ada sedikit ide. Kalian boleh ngasih komen ya. Kalian boleh bertanya juga. Insya Allah nanti kita bikin item dimana gue sama Gina akan jawab pertanyaan-pertanyaan lo semua. Or lo boleh ngasih tantangan buat gue sama buat Gina. Tantangan buat Gina apa? Tantangan buat gue apa? Insya Allah akan kita jawab semua tantangan dan semua pertanyaan tersebut. Jangan doang. Oke, okay, happy anniversary buat RNG. Love you all.